guys, welcome back. Okay, ini adalah third tank untuk baby sepuluh kita. Nak masuk, alat esok atau bukan alat esok. Kita membuang air, masuk air, kita place ke dalam pump. Letak ke dalam pump, sering terletak dalam terletak, okay. Ini dah water chain kita, dan kita masuk air untuk sediakan ikan orang yang sepuluh kita nak masuk. Saya sekarang ini kecil-kecil yang saya baby-baby. So, bila kita buat ni, kita dah buat sediaan lah, kita dah masuk. Lampu ni kita akan on di 24 jam. So, kita ada dua pilihan, sama ada kita on lampu ataupun kita on heater. So, buka heater. And one lah, kalau air tu sejuk, kita buka heater lah. Kalau air tu macam suam-suam je, buka lampu berdaun ni apa, so tak apalah kita tak heater. Temperature dia 32 darjah Celsius, 32 juga. Nanti kita tutup kat situ. Nampak ah. Tutup kat sini. Untuk kita letak spoiler kita lah. Okey, korang tunggu video seterusnya. Episod kedua, kita unboxing spoiler kita. Yang baby-baby kat dalam tank besar ni, pak kiri. Kita tak boleh mengikut kat sini, tak boleh mengikut kat sana. Dan bila korang tengok tu kan, kita akan tutup dulu, tutup dulu untuk tak ada rus. Just tinggal air oksigen ni dengan bubble je. Kalau lah oksigen pun tak kuat, oksigen kuat sangat, dia lembik lagi, bubble pun tak boleh pakai. Dia punya pump tak boleh pakai, kita akan bubble je lah. Bubble dia pakai oksigen ni. Okay, tengok macam mana. Kalau dia kuat, kita pakai lah oksigen. Macam ni pump je jalan je, kalau tak ada jalan pump tu, pakai okay, bubble je. Tengok kat situ ada bubble. Cuma kalau pakai bubble ni penat sikit lah, cair. Okay, kita buat sediakan dua tank. Satu tank. Okay, satu tank. Okay, baby sporet daripada sepahuk akan masuk. Okay, dua-dua ni kita tengah sediakan tank lah. Selalunya air level kita letak kat sini, tinggi ni. Tu nampak tu, sampai tu lebih sikit, sini sikit lah. Setengah lagi, setengah separuh. So kita tak letak lebih separuh, biar lampu tenggelam. Okay, untuk dia liter lah. Dah habis ni, tambah kita bawa pulak air di sini lah. Korang nak tengok, okay, tutupkan dia. Nampak? Okay, apa kita sediakan lah, kita sediakan 2 tank untuk dapatkan 10 ekor dan orang nak spread lah ni. Kot-kot air ni letak pulak sini tak. Ok, air dah setengah. Air dah setengah ni, kain dia. So air dah setengah tank cukup tu. So ikan tak cukup kuat untuk letak air penuh. So ni pun sama lah, kita letak air setengah ni. Tunggu air penuh. Ok, spray yang masuk nanti kat bawah tu bukannya besar macam ni lah. Baby spray, ok. So itulah persediaan kita. Kita ada spray kita masuk. Letak apa? Antiklorin, garam, air baru, dan ikan lampau. Untuk auto test tempat tu. Dua-dua tank ni ada ikan lampau untuk auto test. InsyaAllah malam esok ada dah baby spray kat dalam ni. Macam saya tadi, kalau baby tu kuat, so kita akan buka pump. Biar pump jalan. Pump jalan. Ini dua-dua pump jalan. Cuma kita tutup dia punya weight je. Kalau baby tak kuat, kita akan buka bubble semata-mata. Tengok macam mana baby esok, baby sebalik esok, kuat tak kuat, okay? Alright guys, kalau apa pun soalan, tanya macam mana kena letak tank retail, okay. Korang boleh, boleh apa, komen, boleh WhatsApp, boleh telegram, semua boleh ada, okay? Kat sini, simple je. Tank memang dah ada tank ni, cuma kita kena letak runtuk lah dekat pintu. Sekejap kita bentuk lagi. Mana bentuk dia? Bentuk isi ni tak lah. Ok, nampak tu kan? Haa, ni bentuk dia. Nampak? Haa, ni bentuk dia. Tutup kat lubang dan keluarkan angin dia dari bawah. So, maksudnya wave tak ada lah. Dia wave tak ada, dia okey. Right? Dia okey.
admin dia tak ada wave. So maksudnya jika tu baby super big, baby warna boleh tahan lah dengan lain tak wave. Alright. Sebelum tu kita layan sikit. Okay, ni spirit tengah training ni. Nampak? Tahu lah. Memang saya nampak sikit kan. Sebab dia dalam lampu biru. Tengah training. Sepauk ni. Nanti baby dia akan masuk lah. Kiri bawah tu kita. Ini sorry, ini bullet head. Bullet head yang burung ni. Ni tak power sangat colour dia. Dia dark blue sikit. Okay, ni yang nampak blue lah. Okay, ini sepulit lah. Okay, nampak bawah tu. Okay, ni pun ini yang bawah blue. Kerabu pun ya, next to. So ini pun sama gelap. Semua sama gelap. Okay. Baik, konten kita hari ini, channel kita set up untuk dapatkan air sebi seperti masuk. Okay, baik. Yang belum subscribe channel YouTube tu, subscribe ke. Yang belum like, like, dan share je. Ini bawah blue. Nampak. Baik guys, ini dah kosong. Alhamdulillah dah kosong. Okay, ni power blue, buat tempat lah, tengok. Alright, jumpa lagi, bye-bye. Go.